3 jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Ya, sudah kami buka jatuh pada putra pertama satu nomor. Putra Libas siap menyerang. Ia mendapatkan dirinya putra Libas. Maka masuk di kotak penampil dengan penonton saja. Ia kasih dalam tangan kiri mencari arah yang kosong. Permintaan yang belum diharapkan. Ia kasih berkikra-kikra segala satu, dua, dan tiga. Permintaan yang sudah dibunuh. Lepaskan tampilan. Lalu permainan yang tampil lagi yang dilakukan cukup begitu keras. Senyapannya dia dongkrak. Cetak angka harapan kiri. Ia persiapan dua cover. Pending Enzo dia punya nama. Ia inilah yang mendapatkan dirinya Pending Enzo. Lepakan tangan. Ada penumpangnya tampilan yang dilakukan cukup begitu keras. Anginnya dia satu persen langsung ke belakang. Selamatkan dia tidak di sana. Bola diumpan ke belakang. Siapakah yang dituju ke belakang? Tembak! Rupa-rupanya dia tembakan tidak terjadi. Yaitu Libas FC. Persiapan tiga nomor. Kacang kekecil monyet. Tapi jangan dikira pengkena ini sudah bertampil atau sudah berlari. Rupa-rupanya masih terang-terang saja mengangkat alas serapunya. Lepakan tangan. Rupa-rupanya tampilan yang dilakukan bisa berkembang. Rupa-rupanya dia dapatkan itu tadi. Akhirnya dia satu persatu. Rupa-rupanya dia. Di belakang keburu-buru. Ya, rupa-rupanya di belakang satu personel masih mengadakan demonstrasi pulang. Apakah mampu dia menerobos dari pertahanan PTG ke-12an yaitu Remaja FC tentunya. Bola umpan pendek yang dilakukan. Apakah terjadi tembakan di sana? Bola diumpan lagi. Apakah bisa menerobos dari pertahanan PTG ke-12an yaitu Remaja. Ya, rupa-rupanya salah pengertian saudara-saudara. Tembak. Rupa-rupanya dia tembakan kepada sasaran. Akhirnya gugur yang namanya angka-angka dari tim ke-12an yaitu Libas FC. Ya, inilah yang pendapatkan dia Kian Sampang. Tahan memasuki kita penampil dengan tenang telah saja. Mungkinlah ini aktor depan dari tim ke-12an. Yes. Ya, permintaannya sedikit gugur. Ini apa yang katakan? Lalu berbanyak tampil yang bisa dijangkau oleh salah. Di yaitu Remaja FC. Ya, persiapan dari Libas FC. Lima nomor. Lima Ria yang punya lawa. Lima Ria orangnya juga tepat. Dengan tenang-tenang saja mengangkat alat selanjutnya. Yang masih dalam tangan kiri mencari arah yang kosong. Satu, dua, dan tiga. Lepas tepat. Rupa-rupanya dia tembakan mengenai sasaran. Akhirnya gugur yang namanya angka-angka dari tim ke-12an yaitu Libas FC. Ya, bola. Ya, inilah yang menampakkan di dalam tembakan.
tim 12 Satria Maja FC tentunya yang masih penting lagi kelas segala permintaannya masih tinggi guna 1 2 dan 3 lepas kata pelan rupa-rupanya tampilannya tidak begitu baris akhirnya dia satu persen langsung lari-lari ke jangka belakang selamatkan tetangga di sana rupa-rupanya pada tinggal ke belakang sebagai penutup akhirnya dia selamatkan Robio yang terakhir dalam mencetak angka harapan titik. Ya, rupa-rupanya di belakang masih mengadakan demonstrasi pulang. Apakah Pak Rubia menerobos dari pertahanan BTG 12-an Limas FC tentunya. 1, 2, 3 personel. Rupa-rupanya. Oh, apa yang terjadi tempatan? Oh, rupa-rupanya dia tempatan. Komunis sasaran. Akhirnya gelubur yang namanya angkat-angkat dari tim 12-an yaitu Remaja FC. Ya, apa yang terjadi tempatan kepala saya? Di Dominik yang punya nama ya inilah yang menamakan dia Dandi Dominik yang memakai rambut pirang segala mungkinlah ini kapten Dandi 12-an Lima Yesi yang permintaan destik kita warna lepas kata pelan lalu pada menyetap lagi nanti punya dilakukan apakah terjadi tembakan di sana apakah tetap ya ini adalah penampakan dinya Donet Toronto orangnya tidur rapi dengan tenang-tenang saja memasuki kata penampil yang permintaannya sedikit mata mengendang satu dan ada tinggal satu dan rupanya tambahan cukup begitu lemah apalagi dia ditambahkan secara delapannya dia nombor dengan mencetak angka telur ya lanjut masyarakat delapan nomor Raden Batah dia punya lawan yang ini adalah penampakan dinya Raden Batah yang memakai rambut lucir segala ya rupa-rupanya sementara teman kami baca matra biar selamat di perjalanan tentunya ia masih berjika-jika segala satu dua dan tiga empat lima rupa-rupanya tapi lagi dilakukan cukup begitu malas apakah terjadi ke tempat di sana rupa-rupanya sudah mengejar oh rupa-rupanya di belakang bola dikirim ke belakang siapa yang tiba rupa-rupanya dia dapatkan nomor sasaran akhirnya dulu yang namanya angka-angka dari tim 12 yang yaitu Limas FC ya bola ya persiapan dari Remaja FC 4 nomor dari Remaja FC 4 nomor Sugiono 23 nama ya inilah yang mendapatkan Dines Sugiono selalu masukin kota menampil dengan tenang-tenang saja ya sementara masih dengan kebetulan yang akan terhadap selama di perjalanan terhadap di sini kita Alvin Hito dia punya lawan ya itulah yang menamakan dirinya Alvin Hito ya masih senyum-senyum segala tentunya ya permintaannya belum diayunkan masih berjikra-jikra segala lepas kata pulang rupa-rupanya tampilan tidak bisa dijaga oleh sangat akhirnya dia satu persen yang langsung ke belakang selama kata dirinya di sana rupa-rupanya dia tembakan tidak terjadi selama dia menamakan dirinya akhir dengan percuma apa harapan gini persiapan dari lima saksi 10 nomor Bung Tausila dia punya nama yang lagi-lagi si Bung Tausila yang orangnya kecil menit tapi jangan pikiran mungkinnya ini yang terdepan dan cek 19 yang dipas FC tapi tidak akan dapat lagi rupanya tapi bisa dicat pada sana kalau rupanya dia tempatkan kepada sasaran akhirnya buku yang namanya apa-apa dari tim 19 yang yaitu Limas FC ya langsung balik kirim ke depan lima selamat dia punya nama ya inilah yang menamakan dirinya si selamat orangnya cukup dapat 1, 2, 3 rupa-rupanya tampilnya tidak bisa dijaga oleh sang lawan sedapat dia menang dia pertama yang mencetak angka oh rupa-rupanya dia bawa tinggal dia bakal dicari dia bakal oh gimana ya oh yang terus langsung ke belakang ya bersiapan dari Remaja FC 6 nomor Ali Dapat dia punya nama ya inilah yang mendapatkan dengan Ali Dapat lama masih tidak dapat pada pilih dengan tenang-tenang saja mungkin
ini. Gerak rupa-rupanya. Iya. Iya, ini adalah kesempatan bila air satu highlight dan hidup jantung tenang-tenang saja karena sebuah kesempatan pun pemerintah ini kontek ganti 12 yang remaja FC tentunya. Iya, apa pertanyaan jadi kita teman-teman lepas kata aduh remaja kabaran yang dilakukan jemput-jemput tadi tidak bisa dicontoh oleh Sang Lang seberapa kerja yang bergerung pertama dengan pencetak angka harapan itu. Iya, kalau teman-teman yang di belakang masih mengadakan demonstrasi pulang. Ya, bola yang Sonel di belakang. Apakah dia mampu menembus ke kalangan tadi dari game 12 Andrikas FC tentunya. Ya, sementara bola masih dikuasai Bapak Wasit. Ya, baru-baru banyak bola di belakang kebelakang. Ya, baru-baru banyak bola di belakang. Dia berlomba dari pertahanan PT di 13 yaitu Bedali Mas FC tentunya. Apa yang terjadi apakah di sana? Rupa-rupanya dia tembakan tidak terjadi. Rupa-rupanya sudah di atas sudah sadar. Yang masuk lapor nomor berapa? Yang satu yang masuk. Rupa-rupanya dia dengan rambut sendiri. Apakah mampu dia menerobos? Apakah dia tidak akan bisa empat nomor empat yang
Kalau rakyat Hibi Rapi telah memasuki kota penampil dengan tenang tenang saja. Satu, dua, dan tiga. Lepas tampil. Apakah mampu dia kita dapat ambil dalam saja mungkin tak ingin kaptek. Satu, dua, dan tiga, lepas tabrak. Orang-orang banyak tangkap bola di sana tidak terjadi. Orang-orang banyak biasa untuk bersalin langsung ke belakang. Siapa yang duduk di sana? Ya, waktu tinggal satu menit tentunya waktu yang sangat terindus ini. Ya, orang-orang banyak ya, masih mengadakan demonstrasi pulang. Wah, di negeri dulu, mas. Apu dia menerobos. Tembak! Orang-orang banyak tembak. Thank you.